Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Meski mendapat kritikan, pemain TC Timnas U18 kelompok kedua masih menyimpan harapan kembali dipanggil Shin Tae-yong. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sejumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U18 kelompok kedua hanya bisa pasrah bila pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil nama mereka ke dalam program berikutnya. Shin Tae-yong sebelumnya mengaku tidak terlalu puas dengan kemampuan pemain yang mengikuti TC kelompok kedua dibandingkan peserta kelompok pertama. Shin Tae-yong menganggap peserta TC terakhir tak memuaskan, tidak hanya dari segi postur tubuh, tapi juga kemampuan para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu mengajukan beberapa nama lagi untuk mengikuti TC kelompok ketiga pada minggu depan. TC ini dijadwalkan akan dimulai Senin 13 September 2021. Salah satu peserta TC kelompok kedua, Ronaldo Kuate, mengungkapkan ia masih menyimpan harapan kembali dipanggil pada tahapan berikutnya. Jika akhirnya tidak dipanggil, Ronaldo tidak ingin berkecil hati. Untuk peluang yang penting, saya memberikan yang terbaik saja. Untuk masalah dipilih atau tidaknya, saya serahkan kepada tim pelatih. Dan semoga saya bisa dipilih untuk masuk tim ini. Saya akan terus berlatih lagi secara konsisten agar motivasi saya tercapai, tutur Ronaldo Kuate dikutip dari laman resmi PSSI. Untuk teman-teman yang lain, saya hanya bisa katakan tetap semangat latihan dan harus bisa lebih semangat lagi. Semoga kita bisa bertemu kembali. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.